Di pedalaman Papua Barat, tepatnya di Sorong, sebuah perjalanan besar dimulai. Luxen James Mayor bersama seluruh pejabat eselon 3 Kementerian Agama bersiap untuk menjalankan salah satu prioritas utama Kementerian Agama, yaitu menjaga kerukunan antar umat beragama. Mereka akan melakukan perjalanan safari kerukunan yang akan membawa mereka dari Sorong hingga Manokwari melalui jalan darat. Shalom. Ya, hari ini selaku kepala kantor wilayah bersama dengan rombongan kurang lebih 50 orang dengan para kepala kantor, para kabid, kita sedang menjalani perjalanan dari Kabupaten Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan juga Tambrau, dan nanti akan tiba di Manokwari direncanakan tanggal 27 malam. Ya, perjalanan ini kita perjalanan safari kerukunan. Komentar dulu. Sangat menikmati. Kemana Pak Kepala Kemenag? Sehat-sehat. Perjalanan yang sangat menyenangkan karena dalam perjalanan yang kita nikmati gunung-gunung dan lembah-lembah. Begitu juga banyak kicauan-kicauan burung yang kita mendengar. Mungkin itu yang kita dapat nikmati bersama. Terima kasih. Siap, Pak Kambit, Pak. Sudah diwakili oleh kau. Siap. Kemenag, Pak Jampak. Ini kakak ibu. Terima kasih. Kita sudah ada di antara perbatasan Manok. Kita sudah distrik apa? Salemkai, ya. Perbatasan antara Kabupaten Sorong dan Tambrau. Terima kasih, Tuan. Pos pola, eh? Ada yang kepegang. Ini. Ah, iya. Bilang apa? Terima kasih. Dari dinas mana ini? Ini teman-teman dari Kementerian Agama. Saya selaku orang tua, minta maaf. Saya selaku anak dari Abing Kempusa, mengasal dari Kampung Kelatidi. Kunjungan perjalanan dari dinas kementerian di Kabupaten Tambrau. Sampai di sini telah memberikan buku dengan bolpen dan pensil. Ini adalah bernilai, bermanfaat dan berguna buat saat penyianat di sekolah. Dia pakai tulis, menyimpan ilmu, dan ilmu itu dia miliki sampai dia sukses jadi orang yang berguna di atas negeri ini. Tuhan memberkati bapak orang yang buku. Ya. Jadi gitu ya? Seperti ini Tuhan berkati. Ya. Buku saja ya? Boleh? Oke. Ini biar older. Gue tinggal kaki mukul ya. Ini ada Pak kami kasih ini ada Alkitab ini. Alkitab untuk kau ini. Alkitab ini itu pegangan, ini adalah pedoman hidup dalam perjalanan. Ini adalah senjata senjata aku berperan di sekolah itu dengan senjata ini. Semoga ini yang pegangan itu berhasil. Carilah dahulu perjalanan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Dalam perjalanan mereka, Luxen dan timnya tidak hanya mengemban misi diplomatik, tetapi juga membawa kebaikan bagi masyarakat setempat. Di setiap kampung yang mereka singgahi, mereka memberikan bantuan berupa alat tulis dan kitab-kitab kepada anak-anak sekolah. Luxen terlihat sangat antusias saat memberikan bantuan tersebut. Senyumnya memancar kegembiraan melihat kebahagiaan di wajah anak-anak. Perjalanan mereka tidak hanya sekedar melalui jalan-jalan berbatu, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan sosial dan budaya.
kasih untuk punya adik-adik punya kopi utama tuh, atau kau juga dapat bagian kasih itu saja, ya? Ya? Terima kasih Bapak karena sudah memberikan kami punya buku. Terima kasih ya. Orang-orang yang Bapak kasih kepada kita, semoga Tuhan kasih dapat. Di distrik Morait, mereka menemukan sebuah kampung yang tingkat moderasinya sangat tinggi, menjadi contoh harmoni dalam perbedaan. Khususnya di wilayah Morait, karena di sini kan wilayah Morait ini kan ada dua distrik. Distrik Begia Sorong, kemudian distrik Morait Tambrau. Jadi selama ini kan belum pernah ada kunjungan kayak gini, karena kita di sektor sini kan ada kerukunan kita, toleransi kita di sini, di, khususnya di wilayah Morait ini, sangat dijaga. Sangat dijaga dalam toleransi beragamanya di sini. Makanya kita kemarin baru tanggal 19 kemarin kita bikin acara halal bihalal pegang tangan bersama. Itu setiap tahun. Setiap tahun kita adakan. Jadi nanti habis tahun baru kita masyarakat yang dari Nasarang berkumpul datang kemarin jemput masyarakat yang ada di muslim yang ada di Morait ini untuk kita pegang tangan bersamanya di ada aula. Aula di Ada aula di sini. Aula di situ. Jadi selama ini kerukunan kita di sini berjalan baik. Pasca pemilu kemarin sampai sekarang tetap toleransi itu dijaga. Baik, makasih. Berarti moderasinya baik ya? Baik di sini. Siap. Beda dengan daerah lain. Siap. Ya. Oke, makasih. Ya, terima kasih, Bapak. Siap. Selamat. Tangan, ya. Mana pejabat? Ini Alex Iba, Kasubag TU, mewakili Kepala Kantor Kabupaten Fafak. Alex Iba, itu Erol Iba ya. Ini Pak Kabit. Haji. Haji Mas. Kalau urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan haji. Yang mau minta Al-Quran tadi. Ini. Pak Gemur. Pak Kabit Pendidikan Islam. Ini yang madrasah RA dan PTA. Nah, ini pondok PTA PTK pondok. Ini Pak Bapak Ab, Kepala Bidang Pendidikan Agama Kristen. Pak Mustafa. Orang Misol ya? Ah, Misol. Nah, Kepala Kemenak Kalimana. Nah, yang ganteng ini Kepala Kemenak Raja Ampat Bapak Munir. Sebelah Bapak Munir ini Bapak Anto, Kepala Kemenak Maibra. Ini Papa Saul Nau. Kepala Kemenak
Manokwari. Manokwari. Ini sebelahnya Kemenag. Yang ganteng lah jam. Ya ini kepala Kemenag Undama, Kabupaten Undama. Luar biasa, Alfred. Pak Alfred, Pak Alfred Kamsai. Sebelahnya ibu. Sebelah yang ganteng lagi. Ganteng ini ya. Ke Bapak Barnabas Doan Siba, Kepala Bidang Urusan Agama Kristen. Ya, betul. Ibu. Ibu Yogbet Kowi. Ini Kepala Kemenag Pegunungan Arfak. Yang kacamata ini Pembimas Buddha Bapak Sugiarto. Pembimas Katolik dengan Pembimas Hindu masih dari belakang. Mereka masih ukur jalan. Apa jangan tersesat arah lain ini. Ada lagi? Cukup ya. Nah, ini Bapak Rumkel, Kepala Bagian Tata Usaha. Jadi itu kira-kira perkenalan kami. Dia kami datang lengkap, jalan sama-sama, silaturahmi saja. Mudah-mudahan silaturahim kita ini membawa berkah bagi kita semua. Memperkokoh persatuan, memperkokoh keramahan. Kepiton Gagatong punya tanah yang luhur ini dengan damai. Jadi ini perjalanan yang mudah. Tuhan, kami jalan, kami tidak bawa apa-apa. Tapi kesan pesan kedamaian, tapi tidak pikir itu ya. Dengan perjalanan kami, sekali lagi saya sampaikan bahwa perjalanan kami adalah perjalanan safari silaturahmi yang kami beri nama Safari Kerukunan. Nah, dari Kanwil Kementerian Provinsi Papua Barat, bersama seluruh unsur di dalamnya, yaitu kepala-kepala kantor Kementerian Kabupaten Kota dan para kabid, kepala bidang dan pembina masalah bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Hindu, Buddha semua. Nah, kami perjalanan itu cuma saya sampaikan di dalam bahwa perjalanan tidak ada program proyek pemerintah pusat yang kami bagi-bagi atau jalan, tidak ada. Ini inisiatif dari Bapak Kanwil. Beliau kurang lebih menjalankan tugas di Papua Barat kurang lebih 2 tahun pada hari ini, tanggal 26 hari ini, karena beliau bertugas di Manokwari mulai 27. Jadi 26 hari pas 2 tahun, beliau spontan minggu kemarin setelah masuk Ramadan, beliau ajak saya diskusi. Beliau menyampaikan maksud itu, dan alhamdulillah kita dibungkus dan bingkai Allah restu dan kami dalam perjalanan hari ini. Begitu teman-teman Bapak Ibu sekalian, jadi tidak ada yang berpikir ada pemerintah pusat bahwa kasih anggaran dan bagi-bagi, tidak ada sama sekali. Saya sampaikan tadi bahwa ada buku tulis, ada mukena, ada kitab Al-Quran yang kami bagi di sini, ada Injil juga, ada Alkitab yang agama yang lain juga, Nasrani dan Hindu Buddha juga nanti ada kami bawa juga sebatas yang ada. Kemarin juga kami beli-beli buku tulis di Sorong, jadi itu saya bilang tadi tidak ada proyek pemerintah yang kami jalan bagi-bagi, tidak ada. Inisiatif dari Kak Kanwil dan semua teman-teman keluarkan uang kantor Rp1 dari kami ini. Jadi, sekali lagi mungkin bantuan yang nanti dikasih tidak sesuai dengan harapan, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian selanjutnya Pak Kakalir kami beri waktu untuk menyampaikan arahan dan informasi lebih lanjut. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak Ketomui, luar biasa Pak. Bapak Ibu, ini keluarga besar, terima kasih banyak. Ya, hari ini saya dengan teman-teman ada di sini, yakni visi silaturahmi anak negeri dan penjalan Papua. Bapak siapa saja? Ya. Bapak siapa dari ini? Dari tadi dalam perjalanan dari Sorong. Ketemu anak-anak sekolah, ketemu masyarakat kita sambil apa sapa. Ya sapa begitu, jadi tidak ada, jadi ini perjalanan menyapa keluarga. Jadi nanti kami akan bermalam di Sosokor,
besok kami keluar lagi, jalan lagi, telusuri sampai di Pes, Tebar dan seterusnya, sampai Sidei, turun sampai GSP di sampai kembali lagi ke kota. Jadi, terima kasih atas sambutan kami datang, mau menyapa Bapak Ibu, menyampaikan salam hormat, terima kasih banyak. Kita sudah ada kita putana Papua, terutama di tanah Murai, tanah Tambrau. Kita jaga tanah ini supaya baik, kita bisa hidup sama-sama di atas tanah ini yang Tuhan kasih untuk kita, yaitu Baku Jaga. Jadi ini pesan Baku Jaga, Baku Sayang sepanjang saya Luxem James Mayor besar juga di daerah ini, kecil-kecil itu jalan dengan perahu saja dari sini sampai Sosopor, Wairo, gitu ke sana. Jadi hari ini saya juga dengan teman-teman jalan kami cuma bawa tulis untuk kami menyapa anak-anak sekolah di jalan, dapat kasih untuk ingatkan buat anak sekolah, ayo kita sekolah. Kami ada bawa sedikit bingkisan kemudian menjadi bagian dan keluarga kami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat datang buat Pak Kelakanwil Provinsi Papua Barat dengan rombongan yang semua tadi sudah disebutkan, diperkenalkan, dan hari ini tur Muna Kanwil Papua Barat. Hari ini sampai di Tambor dan seterusnya kembali ke Manokwari. Harapan kami semoga bisa dengan Kemenak Tambrau lihat kekurangan-kekurangan dan kekosongan yang ada khususnya di bidang agama, baik di pengurus kecil TPA dan guru-guru agama. Nah, itu mungkin diperhatikan. Jadi mungkin harapan saya bisa sama-sama bikin Kemenak Tambrau dan ada Pak Songkong apalagi jam lihat kekurangan-kekurangan dan kekosongan itu, saya bisa diusulkan, bisa kami sendiri bisa ada dan langsung bisa jawab gitu, baik-baik pengurus masjid maupun TPA. Apa hari kerukunan? Kosong! Senjata luar biasa. Ini? Kok jadi? Oke. Nah ini. Terima baik-baik. Terima. Ini. Cuma tangan dua. Tangan. Ini ya. Ada di pulpen sini kan? Ada pulpen. Lagi? Umur berapa? 4. Ini ya. Ini dari kantor Kementerian Agama. Ini pulpen. Pensil aja. Pulpen saja. Nah, kamu mau kubagi. Waktu pagi. Satu orang. Satu. Siapa yang pilih? Waktu pagi ya? Tiga. Terima kasih. Salam hormat, kami tidak bisa sampai di IPK, tapi hari ini ada sedikit bantuan buku-buku untuk teman-teman dari anak-anak kita dari IPK. Makasih Bapak. Kemudian singgah di Pantai Megah.
di mana mereka dapat menikmati keindahan alam sambil merenungkan makna dari perjalanan mereka. Ayo mari jaga alam. Inilah karya Tuhan untuk Papua. Mari kita cintai Papua, kita jaga alam, jaga laut, ya, jaga semua hasil bumi untuk kepentingan kesejahteraan. Kita baru saja singgah di Mega, mampir sebentar menikmati pantai di Pantai Mega. Kita akan lanjutkan perjalanan tur kerukunan atau safari kerukunan menuju South Shore. Kita akan bermalam di South Shore. Kita akan berjumpa, berdiskusi dengan masyarakat di South Shore malam ini. Kemudian kita besok pagi akan melanjutkan perjalanan menuju Tes, Kebar, dan seterusnya sampai di Manokwari. Ayo, semangat membangun negeri. Perjalanan pun dilanjutkan kembali. Setibanya di South Shore, mereka disambut meriah oleh Kepala Kantor Kabupaten Kementerian Agama Kabupaten Tambrau dengan musik dan tarian tradisional. Luxin dan timnya ikut serta dalam tradisi lokal seperti tradisi injak piring sebagai simbol keramahan dan penerimaan. Kita datang hari ini kunjungi dok punya sobat satu supaya
beliau tidak atas sendiri di sini. Karena itu saya menyampaikan terima kasih banyak atas jamuan yang terhormat untuk saya dan juga kawan-kawan. Mudah-mudahan kehadiran kita semua memberi spirit kebaikan untuk Kemenak, terutama kawan-kawan yang ada di sini, terus bersama FKB yang setia melayani bekerja di tempat ini. Kami juga mohon doa bapak-bapak semua keluarkan kita supaya nanti besok kami juga lanjutkan perjalanan nanti ya semang hari mudah-mudahan beberapa malam dengan baik. Nah, itu kami mohon doa. Terima kasih atas seluruh penyambutan luar biasa dan ini perjalanan luar biasa juga untuk kita semua dengan banyak hal yang kita pelajari. Tapi ya saya kejadian malam lewat dan kapal provinsi kabupaten pertama kali saya sakit. Setelah beristirahat semalaman di distrik Sosapor, Luxen dan timnya melanjutkan perjalanan menuju distrik Vef. Di sepanjang perjalanan, mereka masih menyempatkan diri untuk singgah di sekolah-sekolah dan rumah-rumah ibadah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat setempat. Terima kasih ya, alhamdulillah kita dari pengurus Masjid Baitul Maqdis telah mendapat bantuan, ada Al-Quran, ada beberapa mukenah dan beberapa buku. Mudah-mudahan bantuan tersebut dapat bermanfaat untuk terutama jamaah yang ada di Masjid Baitul Maqdis. Ya, harapan kami semoga terutama pemerintah dan dari pihak Departemen Agama Provinsi maupun Kabupaten ini bisa memperhatikan. Ya, terutama mungkin di sini ada TPA juga, mungkin ada guru-guru ngaji, mungkin selain bantuan kalau ada ke depan tuh ada program yang bisa menopang, contohnya guru-guru ngaji di sini ini kan nggak pernah dapat honor juga. Mungkin ke depan mungkin ada bantuan dari depan mungkin untuk menopang seperti itu.
sekarang lah yang menggunakan bahasa faktum tidak terlambat. Belajar untuk bukan untuk mendapat pekerjaan, tetapi belajar itu supaya mendapat hikmat. Karena hikmat itu menaruh diri kita lebih baik. Jadi kami belajar. Ini adalah buku ini kosong di dalam. Harus dicoret. Maksudnya itu di dalam buku ini. Jadi ada. Tiba di distrik Ven, Luxen dan timnya singgah sejenak di gereja Katolik St. Benedictus Ven, menunjukkan sikap inklusivitas dalam menjalankan misi kerukunan. Luxen juga mengambil waktu untuk merenggangkan badan di air terjun 7 tingkat di distrik Mia,
menikmati keindahan alam Papua Barat. Bapak Ibu, luar biasa hari ini kami kepala kantor wilayah dan segenap teman-teman kabupaten kota Kementerian Agama Papua Barat ada di Kabupaten Sambrau di Distrik Meyak. Kita sedang menyaksikan air terjun bertingkat. Bagi siapa yang akan melintasi Kabupaten Sambrau, singgah dulu di air terjun Meyak. Rugi kalau tidak datang, ya. Rugi kalau tidak datang. Ini destinasi para wisata. Saya ajak masyarakat Meyak, ayo jaga hutan, jaga destinasi ini, karena ini adalah karya dan kasih Tuhan untuk masyarakat Sambrau, secara khusus masyarakat di Meyak. Ayo mari kita jaga ciptaan Tuhan ini dengan baik. Apa? Selamat pagi. Perjalanan mereka berakhir di kampung terakhir di distrik Kebat, di mana Luxen dengan penuh sukacita dan semangat tinggi memberikan bantuan kepada anak-anak sekolah yang mereka temui di sepanjang jalan. Salam damai untuk kita semua. Selamat malam dari Gunung Pasir Kebar. Saya sampaikan hormat dan salam damai untuk semua masyarakat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, terutama seluruh sivitas, seluruh keluarga besar Kementerian Agama Provinsi Papua Barat. Hari ini tepat tanggal 27, 2 tahun saya bertugas selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, dan untuk mensyukuri 2 tahun itulah saya dan kawan-kawan seluruh satuan kerja di Papua Barat, para kepala kantor dan para kabid, kita melaksanakan perjalanan
Safari Ken Kunan yang mulai dari Sorong tanggal 26 dan hari ini ada di Gunung Pasir tanggal 27 dan menuju Manokwari. Nah itu untuk memastikan bahwa salam damai kami lakukan, salam damai kami sampaikan dalam perjalanan panjang kami dari Sorong menuju Manokwari. Harapan saya dengan keragaman, dengan keaneka ragaman budaya, agama, tetapi juga dengan anugerah dan kasih Tuhan memberi alam yang begitu baik, alam yang begitu kaya, tanah yang begitu kaya, kami dapat menjalaninya dan dapat ada di sini dan di Manokwari. Saya percaya bahwa harapan kita semua, mari kita jaga Papua yang kita cintai, Papua Barat yang kita kasih, agar Papua tetap damai dan masyarakat dapat bekerja untuk mencapai cita-cita dan lebih sejahtera. Puji Tuhan, Tuhan terus menyertai kita, menjaga kita, menjaga tanah, menjaga kekayaan dan semua yang ada pada kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dari Provinsi Papua Barat, saya sampaikan salam damai, salam kerukunan untuk kita semua. Kembali ke Manokwari, mereka membawa pulang pengalaman yang tak ternilai dan kebahagiaan atas keberhasilan perjalanan safari kerukunan mereka. Tiba di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, Luxen dan tim merasa sangat bahagia dan bersemangat. Mereka menyadari bahwa misi mereka bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan untuk membangun kedamaian dan kerukunan di tanah Papua Barat. Dan perjalanan kita berakhir dan kita akhir dengan pet tanggal.